Ayo, selamat datang di Pengelopan dan welcome Semolan Survival lagi gitu my friend ya. Kita lanjut lagi di konten ketiga. Jadi di sini mendadak kita langsung bikin konten lagi ya. Nah, jadi di sini kita menemukan sarang semut. Wow, di sini mulai dari semut yang hitam ya, tapi semut hitam yang kecil, ada yang gede juga ya. Mungkin ini soldiernya. Dan di sini ada satu hewan stamina dong. Dan di sini ada capung. Tuh ada capung. Nih kayaknya enak kalau kita bisa taming gitu kan ya. Wah, enak kali nih kalau kita bisa taming. Dan semoga kali ini kita bisa taming ya, karena dari kodex ini ya. Aduh, lemot. Kalau buka kodex pasti lemot dong. Nah, di sini kodexnya belum ya. Oh, belum terbuka, my friend. Oh, belum terbuka. Kata kalian tuh dari itu ya, dari cutter gitu kan ya, untuk bisa crafting. Crafting apa itu? Taming hewan gitu kan ya, taming serangga. Nah, jadi di sini juga aku bisa bikin kapak taruh nomor 7. Wow, ada yang datang nih. Tamu udah diundang nih. Halo, kamu sahabat kan? Chapter and worker. Nah, semut pekerja. Semut pekerja. Kalau semut pekerja aman ya. Tapi kalau semut yang itu yang gede-gede itu ada sarangnya. Aduh. Coto mate. Rata kau. Dan sekarang kita mau ambil batu ya, karena kita mau bikin item baru di sini ya, meja kerajinan yang baru lagi. Ini batu kita ambil, dan ini kita gak bisa explore di air ya, beda sama kayak grounded. Kalau explore di air tuh ada ikan koi ya, kalau di sini gak bisa. Ini musuhnya kita itu air ya, kayak itu ya, pengguna Devil Fruit ya, One Piece gitu kan ya, lemah terhadap air. Nah, itu capung tuh, perangpaukan ada capung di sini. Ini kita lagi berada di mana, my friend? Oh, lokasi kita berada di sini ya. Ya, ada kayu-kayuan. Dan kemarin kita udah bikin base ya. Dan kemarin kita sudah bikin base. Jadi sekarang kita lebih enak kalau kita lagi apa ini? Oh, tutup botol, masih belum tahu tutup botol buat apa ya. Semut banyak. Kata kalian kalau yang sarang semut hitam lubangnya kayak gitu, itu gak bisa dieksplor seperti itu. Nah, ini kita bisa lompat-lompat gak di daun teratai ini ya? Kita bisa lompat-lompat tidak, adik-adik? Ada mah getar. Kita explore di area bawah. Kemarin kan explore di bagian atas gitu ya. Ada musuh kita, semut merah. Oke, di sini ada mushroom, kita ambil mushroom dulu kali ya. Ya, di sini nih. Salah mencet. Yuk, kita ambil mushroom dulu, my friend, buat makanan. Nah, kalau jamur yang kecil enak gitu, kelihatan. Kalau jamur yang gede kadang menjelep gitu kan ya. Banyak kupu-kupu itu di atas sana ya. Apa nih? Barusan kenapa itu? Hancur. Kapak aku hancur. Tenang saja, di sini kita bisa ganti kapak yang baru. Mana kapak baruku? Kapak baruku. Perasaan aku udah bikin kapak, my friend. Ini. Nah, kapaknya sudah ada yang baru. Kapaknya nanti bisa kita repair ya. Ini sebentar dulu, kita ambil jamur dulu, my friend. Jamur. Oke, kayaknya cukup. Terus kita mana ya, kok gak ada itu ya, fiber ya? Gak ada, my friend. Itu depan. Ini kupu-kupu madu. Lebah, sarang lebah, buset. Ada yang sarang lebah dong. Kita menemukan sarang lebah, my friend. Kupu-kupunya
Jatemi enggak? Pakai bow, coba pakai bow. Bow. Gimana kalau ini kita yang serang bow-nya? Jangan. Masalah bang, ada belalang lagi. Wow. Ada dunia mushroom di sana dong. Di arah sana ada dunia mushroom. Kita ngikutin ini ya, tepian ya. Ada lebah. Kita pulang. Udah, mainannya terlalu lama. Mainannya panjang, terlalu lama. Ini. Hah? Yang ini langsung bisa diambil. Yang kecil enak. Sama aja ya. Jamur yang kecil tetap mukulnya lama juga. Aku pikir langsung bisa diambil gitu kan ya. Tetap harus dipotong tebang-tebang. Oke. Yuk kita pulang karena bahan kita udah cukup. Ada lagi kak fiber? Oh ini fiber. Fiber. Ada fiber. Itulah ada kecoa di sana. Dan ini loh. Apa ini? Move plan. Hey, halo ladybug. Ladybugnya mau berkawan. Dan di sini kita butuhin crutch headset atau kapak yang lebih bagus lagi. Kita pulang aja ya. Itu ada pohon. Pohon gede. Ada apa itu? Sarang burung kayaknya, bolong-bolong gitu tuh. Itu tuh yang di sana itu my friend ya. Kita pulang. Cara pulangnya? Bener kah? Oh, buset. Oh my god, kabur, pait. Ada sarang sebut juga. Kabur. Kejar kah? Kalau semut apa ya? Semut pekerja. Gak galak my friend ya. Beda sama kayak semut itu ya. Semut soldier, semut tentara itu ya. Itu kalau lihat kita langsung diserang. Nah, kayak ini nih, semut pekerja, coba. Tuh. Gak gigit ya? Gak gigit sahabat kalau semut pekerja, tapi kalau semut tentara itu tuh. Pulangnya mana, Bang? Nah, ini semut tentara. Halo semut tentara. Kalian bersahabat sama aku. Oh, ini nih, muncul lagi fibernya. Mayan. Nah, welcome. Ini rumah kita, my friend. Coba kita masuk dari sini. Nah, ini pintunya. Oh, dan ini masih kurang pintu ya. Masih kurang pintu. Kita building, bikin pintu di sini. Boom. Oke, terus kita bikin atap. Gini, iya benar. Terus satunya kita pasang juga, my friend. Harus pas. Aha, gini satunya. Biar aman. Habis ini takutnya ada badai, my friend ya. Mana nih? Aduh, salah dong. Dismantle. Nah, sudah jadi my friend. Mantap kali. Coba kita checking. Oh, tertutup sudah. Dan enaknya base-nya di sini sudah ada penerangan ya. Sudah enak. Jadi aku gak perlu bikin obor. Oh. Oke, ditutup. Saatnya kayaknya workbench aku tak pindah di dalam sama storage ini. Ya, workbench kita ini ngeblok. Gak bisa di itu ya. Oh yang di repair. Nah ini kita repair. Oh kurang kayu ya. Kalau repair ya. Repair ternyata kurang. Yang berkurang kayu. Oke. Washbird gak bisa taruh dalam gitu ya. Jadi ini tak taruhin lagi nih. Ada paku. Terus ada ini. Dan jangan lupa kita masak my friend. Kita ini apa sih? Griddle grasscop leg. Oh, kakinya itu belalang.
Wah, bisa dimasak dong. Wow. Ini kita masak mushroom, 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 mushroom. Wes, mushroomnya habis. Sekarang kepala semut, kepala semut, kepala semut, kepala semut kita masak. Oke. Banyak sekarang sudah stok makanan kita, my friend ya. Dan saya sekarang kelaparan, kita makan kepala semut. Makan lagi. Makan lagi. Oke. Ini tak taruhin di sini. Taruhin di sini. Ini baju-bajuannya. Nah, ini baju kalau kita itu ya, kedinginan. Makanan taruhin di bawah, kayu di atas, ini bendet. Oke, sudah tak susun rapi, my friend. Dan di sini ada kepala sama tangan. Status full smooth. Stomach will nutrisi. Oke. Oke, 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 oke. Nutrisi bagus. Dan oh iya, kita bikin simple bed. Kita bikin, oh bisa ada dekorasinya dong. Ini twin stud, ini yang standing ya. Fondasi. Nah, ini dia, kita bikin tempat tidurnya di sini, di samping kasur. Oke, sudah mantap. Dan ini butuhin batu. Oh, bisa nih. Stone cutter. Stone cutter, stone cutter. Dia butuhin tutup botol sama paku. Oke. Tutup botol sama paku, kita akan crafting. Nah, stone cutter kita bikin, let's go, kita taruh di dalam sini, my friend. Jebret. Langsung ada yang kebuka. Cooldron. Apothecary table. Ada chest, chest yang dari kayu wooden, dan ada tannery. Ada covered bed. Ini tempat tidur yang lebih bagus. Nah, ini wooden chest. Dia pakai Raven Wood. Saatnya kita cek di stone cutter ada item. Wow, Flint headset. Yang cloth headset aja tadi tuh belum ada spear. Waduh. Cara dapetin flint, batu flint gimana ya? Biasanya batu flint tuh di dekat sungai-sungai ya. Tadi yang tak temuin ada flint sword, mantep kali. Flint headset. Wow, flint bagus dong. Stone hammer. Ini yang lebih bagus lagi ya, stone brick. Dia butuhin flint juga. Stone spear. Raven wood. Seed oil dari seed biji. Nanti kita bisa bikin stone spear. Nah, ini nih penting, berarti kita ke atas ya. Kita bagian atas, my friend. Dan untuk perlengkapan, tutup sama paku ya, tak taruhin ya. Tutup sama paku tak taruhin. Batu tak taruhin aja dulu juga, karena gak butuh gitu kan ya. Bandit, healing, makanan tetap tak bawa, armor tak bawa. Oke. Resin sudah penuh, kayu. Yap. Oke. Yuk, saatnya kita ke lokasi atas sini, my friend. Terus kita, kalau gak salah ada ini, my friend. Si, bentar. Bukan. F. Ini loh, mana ya? Codec, di codec. Nah, dari cooldron itu loh, buat taming grasshopper atau belalang gitu ya. Dia butuhin petal sama seed oil sama telur serangga ya. Oke. Jadi kalau kita sudah bikin ini ya, stone cutter langsung kebuka ya. Ini semacam kayak blueprintnya gitu kan ya. Oke, jadi kita langsung ke lokasi atas sini ya. Ke lokasi atas sini. Oh, yang di arah sini berarti di arah sana. Ini. Kita jadikan respawn point set. Oke, jadi kita respawn atau ada apa-apa nanti di sana ya. Malam kah ini kah? CBTW ini malam kah? Oh my god, menjelang malam dong. Ada yang nyangkut ya. Fiber, kita bisa tidur gak? Belum malam, my friend. Ya udah kalau gitu, sambil nunggu malam aku mencari, kayak resin-resin gini sama fiber. Ternyata penting banget gitu ya, dari sprout fiber. Sambil nunggu malam, my friend ya.
Ya kan, ini mau menjelang malam kan? Oh, mau menjelang malam, my friend ya. Yang perlu kita ambilin hanyalah fiber sama wood. Masih item ini yang sering kita butuhin ya, yang sangat penting ya. Nyangkut di dalam dong. Jangan lupa kita nambang batu juga buat tadi apa yang butuhin? Spear. Aku mau bikin spear ya. Spear. Aku mau bikin spear. Jadi tadi butuhin batu sama itu sih. Sama apa tadi ya? Nah, di sini loh tempatnya belalang, my friend. Belalang. Oh, sih. Di sana juga ada padi, my friend. Ya, coba kita lewatin sini dulu. Mana itu tadi belalang? Oh, ini nih. Agresif gak? Wow. Dia ngadangin jalan ya. Ini jamur apa ini, my friend? Poison jamur. Oh. Dia manja dong. Oh, cepet. Dia manja. Cepet. Milih. Dia gak ngejar kan? Oh, aman. Wah, kita berada di tempat baru, my friend. Apa ya? Oh, fiber toh. Kita pegang pedang. Nah, ini loh. Yang saya butuhin ini loh. Kayaknya ini yang ngasilin apa itu? Padi. Ada semut merah dong. Dimana ada padi pasti ada semut merah ya. Nah, ini loh bijinya. Nah, baru dapatin satu. Oke. Ada dua dong. Bolehlah. Kita ajar. Satu aja. Salah megang ternyata aku. Pantesan. Blok. Ya apa sih? Oh, gak ngeblok barusan, my friend. Ngeblok itu mana itu Ray? Oh, ini Ray lagi. Merah di sana. Jadi ini pantesan tadi aku mau tak pencet critical gak bisa. Ternyata kita lagi megang kapak ya. Ambil. Kita butuhin biji buat bikinin itu ya. Nah, ini loh jatuh tuh. Nah, kita udah dapat. Oh, kok menggelinding. Dapat fibernya banyak juga di sini ya. Ini apa nih? Ini movel plan gak bisa. Dia butuhin crude. Dia butuhin crude headset. Dan tadi kita sudah ngebukain flint headset ya. Itu sarang semut, pantesan. Ini padi-padi ya. Ya, padi banyak dong. Ada semut satu. Waduh, ada kecoak juga dong. Waduh, di situ ada kecoak. Oh my god, ada dua dong. Oh my god. Kita ajar aja yang satu di sini nih, yang terlalu deket sama padi. Kita... Oh my god, sudah terdistract. Coba kita blok. Coto mate kudasai. Mati kau. Sudah aman kah ancaman kita? Yaudah, kita tebang. Sekarang tebang. Nebangin padi-padi. Itu ada lebah ya. Di sana ada lebah dong. Ada lebah dong. Biji-bijian. Oke. Kita ambil biji-bijian, biji padi. Ambil. Bajai respon. Menggelinding. Bijinya turun ya. Bijinya siapa itu, my friend? Bijinya siapa itu? Menggelinding ya. Turun malah. Masih ada dua. Wah, di situ ada fiber, ada semut juga ya. Sarang semut. Dimana ada padi, di situ ada pasti ada semut merah ya. Dimana ada padi, di situ ada semut merah. Wow. Semut merah sangar ya kalau lagi nyerang gitu ya. Giginya itu kayak pedang gitu kan ya. Kayak jurusnya Zoro ya, pakai dua pedang ya. Nitoriu. Santoriu. Kikotiriyo, gak ada lagi. Oh, ini ada fiber. Fiber. Gak usah, ada apa sih? Coba kita checking explore. Ada kecoak itu di sini. Ada ular kan ya? Ada belalang. Ini loh susah. Aku belum tahu cara ngelawan kecoak. Ada padi lagi nggak?
Ini apa ini? Tumbuhan apa ini? Kayak melati ya. Herdel garlic. Kayaknya ini buat ramuan atau ya kayak semacam gitu ya. Oke, yuk kita lawan semutnya. Boom. Kena kau. Yuk. Yuk blok. Mati kau. Oke, kita udah dapatin biji-bijian 9 my friend ya. Banyak. Banyak, ada padi-padian lagi enggak? Padi-padian. Ini enggak tahu my friend, kita explore aja itu di pohon gede ini ya. Waduh, badai. Tiba-tiba gelap dong. Kita ada di seberang sungainya ya. Bisa coba kita nomor 6 obor-obor. Helicin. Beringis. Enggak. Takut jatuh ke air aku my friend. Tinggi. Wah, ini tinggi my friend. Deket rumah saya ya. Tapi ini kita ada di seberang loh. Kok bisa ya? Oh, tadi tuh jembatan sananya ya. Aman. Kita sedikit parkur dong. Oke, ini jalan pintas kita pulang ke rumah. Udah madu tuh. Yang di sana ada madu. Itu. Oh, belalang, bukan benar jalan pintas. Ada madu tuh, mana itu? Nah, ada madu di sana. Wow, kayaknya ada lebah. Oke, kita pulang ya karena sudah dekat sama base. Jadi kita sudah dapatin biji-bijian. Oke, home sweet home. Selamat datang. Kita akan bikin craftingan baru lagi di sini yang namanya seed oil. Karena kita mau bikin ini ya, stone spear. Dia butuhin refined woodnya 4. Redsnya 4. Sedangkan refined wood itu butuhin dari seed oil 1. Berarti kita bikin 1, 2, 3. 1, 2. Terus pun spear. Kurang 1 refine. Dan kita akan bikin ini ya my friend ya, stone spear ya. Iya, senjata baru my friend, stone spear ya. Stone spear senjata baru. Apa kita bikin ini ya? Dia butuhin flint. Bukan. Nah, ini nih. 7 dong, banyak kali dong. Ada bau baru yang terbuka. Enggak, aku mau bikin cauldron ya buat taming gitu kan ya. Buat taming. Dia butuhin biji masih banyak, my friend. Tadi. Nah, ini dia butuhin refined woodnya 7. Kayaknya jangan bikin spear dulu ya. Kayaknya kita bikin refined woodnya dulu ya. Jadi ini kita tak jadikan seed oil semuanya, biji-bijian. Terus ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus kita, cauldron kita bikin ramuan baru lagi. Kita taruh di sini my friend ramuan barunya. Kita bisa rotate, taruh di sini. Mantap kali ramuan barunya, sudah ada cauldron dan kita bisa bikin grasshopper. Ini ya, grasshopper apa itu, kayak untuk taming belalang ya. Nah, dia butuhin petal sama seed oil. Jadi kita udah tahu dari padi ya, petal kayaknya dari bunga-bunga, dan tadi di lokasi atas aku lihat petal gitu kan ya. Untuk konten kali ini durasinya agak panjang ya, gak apa-apa ya. Ini kita taruhin item-item yang sudah banyak. Kayaknya kita butuhin bikin storage lagi gitu kan ya. Ini kita mau masak. Apinya enak ya. Api tak kunjung padam dong. Gak mati-mati apinya ya. Iya. Fibernya sih. Ya, kayaknya kita bikin chest lagi my friend ya. Kita bikin. Waduh kan badai dong kayaknya. Ya, aku mau bikin building. Dekorasi enggak, fondasi chest. Kita bikin chest di dalam sini ya. Kita mau bikin chest my friend. Oke, satu aja. Mau bikin dua.
Oke, sudah kita bikin dua chest. Jadi yang di sini kita taruhin kayak gini. Terus sama ini, iya. Untuk resin kita taruhin di seberang. Gak bisa dinamai ya, my friend ya. Kita L drop transfer kanan, move kiri, split attack. Oh, split stack. Iya, gak bisa dinamain ya. Gak bisa dinamain. Badai akan datang. Yo, untung tutu ya. Jadi badai akan datang. Jadi kan bener gelombang. Kita bisa tidur gak? Biar skip. Gak bisa. Belum malam hari kita cek. Masih siang, badai dong. Oh my god. Rumahku gimana? Apa kabar? Aman kah? hujannya tuh menetes ya. Wah. Badai dong. Mana pemandangan? Jangan, takut kita sambar beledek nanti ya. Tapi penasaran. Waduh, mana petirnya itu? Mana itu petirnya, my friend ya? Ya coba kita first person ya, first person gini. Mana itu badainya tuh? Wow, badai dong. Kedinginan. Kita bisa kedinginan dong. Kita perlu di dalam rumah. Kalau gak kedinginan ya. Sip. Comfortable. Oke, sudah agak hangat ya. Dan saya kehausan. Perlu makan dong. Dan kayaknya udah selesai badainya. Kita akan lanjutin lagi petualangan untuk mau taming serangga. Berarti kita ke arah ke kiri ya. Ke arah jalan sana ya. Ini dulu bulu apa lubang-lubang pohon ini. Apa itu, gak tahu ya. Waduh, sudah. Kita bikin. Coto mate. Mati konle. Ayo, mana kepalanya? Gak ngedropin apa-apa, Gamfrit gitu kan ya. Belum apa-apa nyawaku. Si, kita ambilin ini lagi, my friend ya. Fiber. Kok gelap ya, udah jam berapa ini? Kumbang, aku pikir semut merah gitu kan ya. Kumbang. Ayo lari. Ini pagi loh, my friend ya. Bukan malam ini. Nah, ini bunga gak bisa. Bunga yang ini gak bisa. Oke. Luput dong. Kena kau. Ayo serang dulu. Ayo kon. Mati kon. Sudah tahu cara itu ya, counter attack-nya semut merah ya. Awalnya aja saya cupu ya, emang gak tahu ya. Sekarang sudah tahu cara counternya ya. Nah, bunga ini loh gak bisa ya. Bunga ini gak bisa, my friend ya. Saya butuhin bunga tuh kan ya. Harus melewati ini dong, lupa dong. Kecoak. Kita mengendap. Kok kamu tahu? Ayolah. Padinya respon. Nah, ini loh bunga ini ya. Bunga mana? Bunga merah kayaknya ya. Aduh, semut dong. Yo, mana. Kamu belum gigit, udah tak pukul duluan ya. Mantap kali. Yo, nah ini ambil bunga ini nih. Waduh, ada madu dong. Wow, lebah dong. Banyak lebah, my friend. Wow. Semoga. Propi, bisa nih.
Popi, popi, popi bisa nih. Cepet, cepet, cepet. Gue belum diganggu lebah. Oh my god, ada lebah dong. Wah, ada biji-bijian. Apa ini? Nectar. Kita dapetin nectar. Waduh, waduh. Ada bunga lagi nggak di sini? Apa itu? Serangga gede banget. Ada serangga gede banget. Tuh, lebih gede dari kecoak. Buseda. Jadi kita pakai penerangan. Kita mau ambil ini loh. Mana itu? Nah ini li. Oh, ini apa yang nyala ini? Ini apa ini? Horny madu. Madu apa itu? Itu di bawah tuh, hijau, gak mau gak? Aku langsung fokus ngambilin ini ya. Healing pads. Apa itu? Kita dapatin craftingan baru, my friend. Sisi, kita lihat sini dah. Takutnya dia naik. Tapi di sini ada padi lagi ya. Strawberry. Oh, yang ini sih, poppy sih. Salah ngambil. Salah motong. Oh my god. Apa itu? Jangan di sini dong. Oh, ini nectar. Padi, biji-biji. Ini ada bunga lagi sih. Enggak, dia di bawah. Cepat, bahaya banget. Oh my god, dia ke sini. Kabur, pait. Anglek. Ini apa nih? Strawberry enggak? Oke, itu lebah-lebah. Dan di sini sudah gak ada ancaman ya. Oke, kalau gak ada ancaman, saatnya kita tebang-tebangin ini, my friend ya. Emang ada suara, kok ada suara semut? Kayak ada suara semut ya. Bukannya suara lebahnya ya. Udah biarinlah, yang penting kita nebang dulu ya. Waduh, kapak aku sih. Apakah aku mau hancur dong? Ambil biji-bijian, kita butuhin yang banyak. Ambil di sana, terlalu risiko ambil biji apa itu, padi ya. Waduh, kayaknya mau badai. Mendung, my friend. Mendung. Tuh lihat tuh. Wow, cuacanya apa malam hari nih kah? Enggak sih, malam menjelang. Wah, broken. Ada kapak repair aku di, oh my god. Oh enggak, ini ada. Untung aku bawa dua cadangan kapak gitu kan ya. Nomor 4. Ambil. Masih banyak. Tenang saja. Kita bisa bikin dan kita bisa taming episode kali ini gitu kan ya. Episode ketiga hari ini harus bisa taming belalang gitu kan ya, sesuai komentar dari kalian kemarin gitu kan ya. Dari biji ini padi nanti kita bisa bikin seed oil, terus mau bikin taming gitu ya. Yup. Obor aku emang gak aku nyalain di sini karena nanti perjalanan pulang takut malam hari gelap dan ya kayak gini nih gak kelihatan ya. Oh, gak ada bijiannya ya. Nebang lagi, emang nggak apa-apa ya. Nebang gelap-gelap gini ya. Ada yang datang. Oh my god, malam hari kah? Oh iya, serangga malam hari. Kita bisa hajar kah? Down end, semut bagian bawah. Lebih agresif dong. Sik, kita healing. Ayo, sini kau. Mati kon le. Kah. Dapatin apa emang? Dapatin apa-apa ya? Oh my god.
semut. Ada yang datang nih. Ya, ada suara gitu ya. Ya udah kita terus nomor 6. 4 terus nomor 6. Ya, cepat kita ambil. Ah! Obornya. Kita craft. Cepat. Aduh, obornya gak ada resin, my friend. Pahit lah. Kita pulang malam-malam, my friend ya. Oke, my friend, sudah waktunya pulang dan saatnya kita mau cari getah. Aku cari getah, my friend. Oh my god, getah di mana, Werara? Wah, itu kecoak. Aduh, ada semut. Kayaknya kita lihat seperti gini ya. Sebut malam hari. Aku pakai kelihatan malam. Gelap. Sorry ya. Aku lihat pakai gini, my friend. Waduh, kok tembok. Oh ini getah resin. Terus kita bisa bikin nggak? Saya cepet craft obor. Oke. Nah, akhirnya waduh ini sarang semut dong. Waduh cepet. Ada semut malam hari. I hate you. Aduh digigit dong. Lari. Tadi kita udah ngelawanin semut malam hari ya. Agak susah, my friend. Lari, gak tahu nih pulangnya mana nih. Gak tahu nih cara pulangnya mana, my friend. Sini ya. Sisi, bener kah? Oh, ke kanan, sedikit ke kanan. Bukannya mau nyampe. Oh, iya. Oke, kita lompat saja di sini. Ini resin saya ternyata habis ya. Obor pas banget, berarti obor harus juga persediaan ya. Kalau gak gitu ya harus nyediain resin. Oh my god, hampir saja kita mati. Untung saya bawa bandit banyak 9 biji ya. Oh my god, saatnya kita mau makan kepala semut. Oke. Terus sama makan jamur. Nutrisinya saya biar kembali pulih lagi. Dan saatnya kita ke cauldron. Kita mau bukan ke cauldron, my friend. Fortress ini buat apa ini? Sup blackberry. Ada straw gem. Ini dari nambahin apa ini? Nutrisi can feed crutisin. Crafting feeling can be. Kita bikin itu. Tapi enggak. Aku mau bikin seed oil. Terus tadi kita saatnya ini grasshopper. Tinggal butuhin telur. Nah, ini my friend. Tidak ada telur. Terus kita bikin. Ini my friend. Yes, kita bisa bikin ini ya untuk taming belalang. Kita bisa taming belalang. Terus biji-bijiannya taruh apa ya? Yang kita mau repair kapak, my friend. Yang tadi hancur di workbench ya. Ya di workbench, my friend. Kita ke bagian repair. Ini wood next step sudah armor ini aja. Yang mau hancur juga, pedang juga. Yang lainnya belum. Jangan dulu. Yuk, kita ke bagian belalang itu mana ya? Ini malam hari tahu apa ya? Itu kok kelihatan senja ya? Kayaknya menjelang. Di sini nih belalang. Itu belalangnya. Kalau malam hari belalangnya ada dua, my friend. Warna hitam tadi kalian lihat ya. Masuk ke dalam ya, berarti kita langsung lawan ini ya. Oke, halo belalang. Belalang cantik. Luput yuk.
Mari nih. Teming. Ah, sip. Kok diem? Yes, let's go. Kita bisa kundarain belalang. Kita bisa rilis dan kita bisa suruh dia stay. Wah, kita coba. Jangan. Cara F ya. Let's go. Kita akhirnya bisa. Oh, belalang. Let's go, my friend. Nah, aku sedikit dapat gambaran pelajaran ya. Jadi, ketika serangga malam hari, terus sarangnya yang warna hitam kayak gini nih, ini kan nggak bisa kita masukin ya. Itu kalau malam hari munculin serangga yang sejenisnya, cuman yang lebih agresif kayak belalang ini ya. Tadi kan malam hari, nah sekarang pagi. Nah, belalang yang malam hari yang warna hitam itu masuk ke dalam dan keluarnya dari sini kayak gini, my friend. Dan sekarang let's go, kita sudah bisa taming belalang kadung. Belalang kadung, let's go. Ambil yang bagus. Ambil gambaran yang bagus. Oke, jadi di sini ada nyawanya juga gitu, my friend, belalangnya ya. Mantep kali. Dan untuk cara nyerang apa? Klik kiri, klik kanan. Mungkin kita cari serangga ya. Semut. Dia bisa ngenos dong. Oh. Wah, ini buat berkendara enak banget gitu kan ya. Kameranya dong. Coba kita cari serangga sebelum kita penutupan. Kita cari semut. Oh, itu tuh semut. Halo semut. Semut apa ini? Dia diri nyerang dong. Oke, yuk. Mana itu? Woi, diserang ya belalangnya. Belalangnya mati, kocak. Kocak. Lawan No, barusan kita dapatin. Ya ampun, timingnya apa itu, crafting itemnya susah juga. Harus rela-rela malam hari. Oh my god. Dapatin padi tuh di daerah sini nih. Jauh banget. Ya elah dong. Gagal deh ini ya. Apa ini? Masih tutorial segala deh. Aduh. Ya elah dong. Ya udahlah, kita akan lanjutin di next episode. Lah, langsung gak mood dong, belalangnya mati gini dong. Wah, si kurca. Om-omnya langsung sedih gitu dong, meratapi nasib. Dia berdosa banget ngelakuin kesalahan ya, dikeroyok ya. Tadi mukul-mukul gak kena-kena gitu, my friend. Oh my god. Ya. Next episode kita langsung itu ya, tak taming mungkin waktu offline aja ya. Biar kalian gak bosen gitu kan nungguin taming lagi ya, biar kalian gak ngulang lagi gitu ya. Udah, kita akan lanjutin next episode. Semoga kalian enjoy konten kali ini ya, dan selamat hari lebaran ya. Semoga kalian yang jalanin liburan selamat bersenang-senang ya. Minal aizin wal faizin gitu, my friend ya. Saya Fikri undur pamit. Sampai berjumpa di episode. Bye-bye.